Rahim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya pada hari ini untuk satu sesi perkongsian dengan tuan-tuan. Okey, hari ini kita santai ya tuan-tuan. Saya akan menyediakan beberapa video siri Kaling. Saya akan bercerita berkenaan dengan Kaling satu persatu untuk peringkat main nursery. Okey, ini senang kata ini final stage lah Kaling ni. Okey. Jadi tuan, hari ini episod 1. Episod 1 saya cover apa? Ini adalah pokok flat top. Okey, pokok flat top. Tuan boleh nampak dekat sebelah kanan saya ni. Ni adalah pokok normal kan? Okey. Pokok ni dah umur 12 bulan. Saya tinggi 180 cm. Jadi pokok ni saya rasa dekat 2 meter lebih. Okey. Tuan tengok pokok normal macam ni. Keadaan dia sangat baik. Gers dia pun bagus. Daun dia semua develop dengan sangat cantik dan juga pucuk dekat sini. Okey, ini adalah flat top. Tuan, kalau tuan tengok flat top, okey, jika saya rujuk buku ni, okey. Apa yang saya akan dapat dekat sini? Flat top dikatakan adalah ataupun kita panggil daun atas rata. Okey. Daun atas rata disebabkan oleh kecelaruan genetik, tuan-tuan, okey. Daun-daun baru keluar berkeadaan pendek dan tidak membesar menjadikan daun-daun muda sama tinggi dan daun tidak lebih tua. Okey, jadi tuan boleh tengok kat sini sendiri lah. Pokok Kaling kriteria pertama saya panggil flat top. Tuan tengok. Okey, dia ikut sebiji apa yang saya cakap tadi dan ini adalah keadaan pokok normal. Jadi ini adalah pokok flat top. Okey, boleh kita pusingkan sekali. Okey. Tengok sebelah sini flat top macam mana. Okey, daun dia macam ni, keadaan daun dia macam ni. Dia tak tinggi sangat. Okey. Ha. Dan ini adalah disebabkan genetik. Daun-daun baru keluar pendek, tuan-tuan. Okey. Ha, ini adalah Kaling peringkat pertama, tuan-tuan. Yang saya panggil flat top. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini untuk episod pertama, iaitu cover bahagian pokok flat top. Jika tuan-tuan memerlukan lebih detail, silalah komen di ruangan yang disediakan ataupun boleh WhatsApp saya. Ini adalah buku rujukan saya gunakan daripada Sandabi dan juga daripada Felda. Sekian dahulu daripada saya. Moga perkongsian hari ini memberi manfaat. Ikuti sambungan episod-episod seterusnya untuk Kaling peringkat terakhir di tapak semayan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.